السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan, dari nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita sebagai seorang Muslim wajib untuk mensyukurinya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Dan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memanfaatkan nikmat ini ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Anak-anakku, santriwan dan santriwati, di sini Ustadz akan melanjutkan bahasan kita dari kitab atibian Ad fi adabi hamalatil quran yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita alhamdulillah sampai di halaman 41 dengan judul Ta'dibul Muta'allim. Bagaimana kita menanamkan adab dan akhlak mulia yang telah tercemin dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang kita ajarkan ilmu. Misal dari uh, sahabat kita atau dari kawan-kawan kita atau dari keluarga kita, ya bisa kita ajarkan ini, ajarkan adab, ya adab atau perilaku yang baik. Di sini alif menjelaskan bagi yu'addibal mutaallima dan sepantasnya atau hendaknya kepada seseorang yang ingin mengajarkan ilmu itu awalnya dia mengajarkan adab kepada orang yang diajarkan ilmu tersebut Alat tadrij ya tapi tidak dengan paksaan tapi dengan proses ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana eh, bagaimana kita menanamkan sesuatu atau sifat kepada seorang muslim di sini Allah mengajarkan tentang pengharaman khomer, ya, Allah subhanahu wa taala tidak mengharamkan khomer atau miras langsung diharamkan tidak, tapi dengan tiga tahapan, ya, dengan tiga tahapan. Yang pertama, Allah subhanahu wa taala berfirman, yas alunak anil khomri wal maisir kulfihi kabir, ya dan orang-orang bertanya-tanya dengan hukum miras dan perjudian atau judi, ya kulfi hima ismung kabir, kulfi hima kabir, katakanlah ya Muhammad bahwasanya di dalam dua ini di dalam miras dan judi ini ada ismung kabir ada ada dosa yang besar, ya tahap yang pertama Allah memberitahu kepada kita bahwasanya ada dosa besar, besar di situ. Nah, lalu berpindah ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua eh, apa itu? La taqrabu sholata wa antum sukara. La taqrabu sholata wa antum sukara. Dan janganlah engkau mendekati sholat ya sedangkan engkau dalam keadaan mabuk ya di sini Allah melarang orang yang minum miras untuk mendekati sholat nah, ada larangan di baru yang ketiga tahap yang ketiga baru pelarangan langsung untuk menjauhinya ya inna mal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajdanibu terlarang fajitan ibu langsung hindarilah atau jauhilah al khomer atau miras ya sini Jadi kita mengajarkan adab dan akhlak yang baik kepada yang kita ajarkan ilmu tadi dengan proses ya dengan proses sabar bil adab bil adab ya dengan adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiyam al dan perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala waria dotu nafsihi bidako ikil dan melatih dirinya itu untuk senantiasa berperilaku atau bermuamalah dengan adab yang mulia ya yang telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Wa ya'awwiduhu asyana fi jam'i fi jam'i umurihi albatinah waljaliyah. Dan membiasakan ya membiasakan adab ini membiasakan adab ini di setiap kegiatan, di setiap momen yang dia lewati, ya, albatina wal jaliyah", yang itu momen yang tersembunyi atau momen yang itu dihalayat ramai, ya, maupun dia dilihat oleh manusia atau tidak, tetap ada akhlak atau adab yang baik yang tercermin di dalam dirinya ai mengheridehu bi wa al al ikhlas ya dan menanamkan ikhlas di semua perkataannya di semua perbuatannya ya untuk Allah Subhanahu wa taala jadi dia berbuat apapun dia mengatakan apapun ini tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk siapa-siapa wasidq atau dan jujur ya dan niat-niat yang baik. taala fi dan mengajarkan kepada orang yang kita ajar nanti dengan uh, murokobatulloh, ya. Bahwasanya Allah senantiasa mengintai kita, mengawasi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah mengawasi kita. Ya, wa anwarul ma'arif. Dan dengan itu kita ajarkan dan kita beritahu kepada dia bahwasanya dengan itu semua dengan adab dan akhlak yang baik ya, akan muncul dari diri kita cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya yang kita dapatkan, ya. Jadi bermanfaat, berkah ada barokah di dalamnya. Wayan dan lapang dadanya menerima banyak sekali pendapat dari orang lain menerima lapang dada. Wayatafat jaru min ya nabi hikam dan muncul dari hatinya hikmah-hikmah eh, ya atau kelembutan ya dalam berucap dalam menasihati temannya, menasihati keluarganya, ada hikmah-hikmah yang keluar. Wa yubarik lahu fi wa dan diparokahi di dalam ilmunya dan keadaannya. Fi wa fi wa dan dia di dimudahkan ya di dalam perbuatannya di dalam dia menasihati teman-temannya atau keluarganya ya dengan ini Ustadz harap uh, antum semuanya di rumah bisa mengamalkannya Ustadz disampaikan dengan menanamkan adab-adab atau akhlak- akhlak yang baik kepada teman-teman antum semuanya atau kepada keluarga antum semuanya ya supaya tercermin dari diri antum bahwasanya antum adalah toli ilmi, ya syukran al syukran lakum ala ihtimamikum wa istimaikum wa astaghfir minkum ala taksir barakallahu fikum nakhtatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh